Hai semua, assalamualaikum. Hari ini aku mau masak resep jamur enoki. Hanya ini aku pakai satu jamur enoki aja. Terus ini cabai bubuk. Cabai bubuknya bebas sih, terserah kalian. Dan ini saus Korea gochujang. Terus ini bawang putih yang udah aku halusin, sama ini daun bawang putih, guys. Suan miao. Oke, mari kita masak dulu, guys. Guys, sekarang aku mau numis bawang putihnya dulu sampai harum. Kemudian nanti tambahkan cabenya. Untuk cabai sesuai selera kalian ya. Karena nanti ini aku mau tambahin saus samyang, jadi aku pakai sedikit cabai aja. Terus aku memakai saus gochujang 1 sendok. Dan nanti tambahkan air lumayan banyak gitu, tapi jangan terlalu banyak juga. Ini aku nambahinnya terlalu sedikit. Terus nanti aku tambahin air lagi karena ini terlalu dikit, guys. Aduk-aduk saus gochujang sampai rata, kemudian tambahkan bubuk cabe sesuai selera. Ini aku pakai 1 sendok makan, guys. Oh ya, guys, ini karena kurang pedas, jadi aku tambahkan saus samyang yang 2 kali spicy. Terus tambahkan garam secukupnya. Kemudian aduk terus, guys. Aduk terus, jangan sampai gosong. Gunakan api kecil ya. Kemudian masukkan daun bawang putih. Ini bisa di skip kalau di rumah kalian nggak ada daun bawang ini ya. Sebenarnya ini masaknya sebentar aja juga bisa, guys, sampai airnya sedikit berkurang dan bumbunya mengental. Kemudian siram bumbu gochujang di atas jamur enoki yang sudah direbus dan diaduk-aduk, guys, sampai rata, sampai ke bawah-bawah gitu. Dan ini siap disajikan dan siap dimakan. Guys, jadi ini jamur yang tadi udah dimasak dengan saus gochujang. Cobain dulu, guys. Oh ya, aku mau minum dulu. Tadi kan aku beli Naicha. Oh ya, next aku mau upload video bikin cencu Naicha alias boba. Wow, so yummy. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, guys, tadi ini aku tambahin sama saus samyang karena kurang pedes gitu. Ternyata cabai bubuk itu nggak pedes. Jadi tadi aku tambahin sama saus samyang sama sedikit cabai. Kalian kalau nggak suka samyang, kalau nggak ada samyang bisa tambahin yang lain deh, yang pedes-pedes. Tapi menurut aku ini tuh kurang pedes. Pada nyangkut di gigi. Sebelnya makan ini tuh nyangkut-nyangkut di gigi. Hmm.
Oh ya, banyaknya saus ini terserah selera kalian masing-masing sih. Kalau aku tuh suka banyak yang kelihatan merah-merah gini. Ih, susah. Tambahin saus salam yang lebih enak. Oke guys, sekian video dari aku. Jadi cuma begitu gampang banget kan cara masaknya. Bye bye, assalamualaikum.